Guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan memberi tutorial yaitu cara membuka keyboardnya laptop merek HP 1000 ya. Kita buka untuk keyboardnya ya. Ini tipenya 1000. Ini merek HP. Jadi ada beberapa tombol yang macet ya ataupun tidak berfungsi. Kemudian ini model baterainya kayak gini ya. Kita akan menggunakan Obeng Min ya. Nah, jadi di sini ada celah ya. Jadi semua di sini ada celah semua. Teman-teman boleh dibuka perlahan-lahan menggunakan Obeng Min. Ya, seperti ini. Ditancap ke dalam lalu diangkat. Jadi perlahan-lahan. Kemudian misalkan kalau misalkan ada yang masih susah, teman-teman jangan dipaksa. Kita pindah ke posisi yang lain ya. Jadi kalau udah macet kayak gini, rata-rata teman-teman ini harus mengganti baru ya. Ataupun kalau misalkan jalurnya masih bisa diperbaiki, jadi harus benar-benar ekstra teliti ya dan hati-hati. Ini harus tangan dua. Kita jeda dulu bentar ya. Nah, kita akan menggunakan tripod dulu untuk handphonenya karena kita harus menggunakan tangan dua ya. Seperti ini diperhatikan ya. Nah, ini yang sebelah ini udah kebuka ya, teman-teman. Kita jeda dulu karena ini agak susah megang kameranya.